Oke bosku, berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-9 beserta klasmen, top skor, top assist, head to head, dan statistik. Oke. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-8. Hari sebelumnya Dewa United kalah 2-3 versus Persik Kediri. PSIS Semarang kalah 0-2 versus Persija Jakarta. PSBS Biak menang 3-2 versus Semen Padang FC. Persib Bandung menang 2-0 versus Persebaya Surabaya. PSM Makassar menang 2-0 versus Madura United. Arema FC menang 3-1 versus Malut United. Persis Solo menang 3-2 versus Borneo FC. Barito Putra kalah 0-3 versus PS Sleman. Persita Tangerang kalah 0-1 versus Bali United. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama, Persebaya Surabaya dengan torehan 18 poin. Di posisi kedua, Bali United dengan torehan 17 poin. Di posisi ketiga, Persib Bandung dengan torehan 16 poin. Di posisi keempat, PSM Makassar dengan torehan 16 poin. Di posisi kelima, Borneo FC dengan torehan 15 poin. Di posisi keenam, Persik Kediri dengan torehan 14 poin. Di posisi ketujuh, PSBS Biak dengan torehan 12 poin. Di posisi kelapan, Arema FC dengan torehan 12 poin. Di posisi sembilan, Persija Jakarta dengan torehan 12 poin. Berikut ini daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama, Marif Ripat dari Bali United dengan torehan 5 gol. Di posisi kedua, Dalberto dari Arema FC dengan torehan 5 gol. Di posisi ketiga, Lulinha dari Madura United dengan torehan 5 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 musim 2024-2025. Di posisi pertama, Ciro Alves dari Persib Bandung dengan torehan 6 assist. Di posisi kedua, Tirone dari Persib Bandung dengan torehan 3 assist. Di posisi ketiga, Sidibe dari Persis Solo dengan torehan 3 assist. Berikut ini daftar set kipar dan umpan terbanyak dari Liga 1 musim 2024-2025. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-9 Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Madura United menang 2-0 versus PSIS Semarang. Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 versus PSM Makassar.
Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-9. Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Semen Padang FC versus Dewa United mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Borneo FC versus PSBS Biak mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-9. Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Malut United versus Barito Putra mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Arema FC versus Persija Jakarta mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-9. Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. PSS Sleman versus Persita Tangerang mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Bali United versus Persis Solo mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut ini jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2024-2025, pekan ke-9. Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Persi Kediri versus Persi Bandung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.